lagi di channel Vage. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian, bagaimana bentuk telur dari flying gecko, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu flying gecko itu seperti apa, flying gecko itu seperti ini, teman-teman. So, ada yang kelihatan? Ada yang kelihatan enggak? Nah, flying gecko ini mempunyai warna yang seperti kayu, teman-teman. Nah, warna ini menguntungkan dia untuk berkamuflase di alamnya ya, teman-teman. Ini saya punya betinanya. Waktu itu saya kawinkan dengan flying gecko teman saya, teman-teman. Dan ini hasil dari perkawinan itu, teman-teman. Nah, ini telur dari flying gecko saya, teman-teman. Gak fokus ya, gak fokus. Ini mau menetas, teman-teman. Tuh. Kalau kalian perhatikan ini yang di tangan saya yang ini, dia udah mulai ada retakan, makanya saya cepet-cepet membuat konten ini ya, supaya kalian juga tahu. Nah, telur flying gecko ini teksturnya itu lebih keras daripada telur leopard gecko, teman-teman. Seperti itu, mari kita bandingkan. Nah, ini ada juga leopard gecko saya yang menelur, teman-teman. Nah, ini telur apa leopard gecko saya yang menelur. Ini leopard gecko saya agak bandel, teman-teman. Kenapa? Karena saya udah ngasih laying egg atau laying book ini, tapi dia nelurnya di sini dan tisunya itu diacak-acak, teman-teman. Nah, buat kalian tuh kemarin ada yang bertanya di konten saya yang telurnya nempel itu, kenapa kak nggak dikasih apa namanya serbuk kayu atau apa? Nah, leopard gecko itu bagusnya itu alasnya itu kertas ya, teman-teman. Karena kalau serbuk kayu takutnya ikut kemakan atau gimana, bikin pencernaan leopard gecko itu rusak. Ini juga penting. Ini teman-teman. Dia menempel satu sama yang lain ya. Oke, kita tutup yang ini induknya. Kita cek dulu apakah masih bawa telur. Iya teman-teman, masih ada kemungkinan mau telur lagi. Itu tandanya kalau menelur lagi itu perutnya masih ada lingkaran merah seperti ovulasi, namun beda dengan ovulasi ya, teman-teman. Dan satu lagi info dari saya, kalau leopard gecko yang menelur itu ekornya akan mengurus dan terus mengurus sampai plumage-nya itu selesai, teman-teman. Oke. Nah, jadi saya akan ngomongin tekstur ya. Tekstur dari telur flying gecko itu lebih keras. Yuk. Lebih keras kalau yang ini lembek. Lembek kan? Kalau yang ini keras. Seperti halnya telur burung, teman-teman. Nah, seperti itu burung. Dan saya di sini juga menetaskan dengan suhu yang sama. Ini sebenarnya suhu yang aku taruh itu suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan tetap 85. Usahakan jangan di bawah 85 ya, teman-teman. Maksimalnya atau lebih baiknya itu kisaran angka 80-an itu untuk kelembapan itu sangat bagus. Ini berapa menetasnya? Ini kurang lebih dia memerlukan waktu untuk menetas itu 2 bulanan ya, kurang lebih, teman-teman. Sepertilah sama lah seperti leopard gecko, sama persis. Cuman dari bentuk aja udah beda ya, teman-teman. Kalau si flying gecko itu bentuknya kayak telur tokek, teman-teman. Nah, kalau
kalau ini kan kayak telur ular nih, kalau orang-orang ngomong tuh kayak telur ular, nggak tahu ular apa. Dan saya menggunakan media tisu, teman-teman. Nah, di bawahnya itu ada permi kulit yang saya lembapin, terus atasnya dikasih tisu, terus posisinya itu kan kalau telur flying gecko itu kan seharusnya nempel seperti ini nih. Nah, nempel seperti ini nih, kalian ambil aja. Kalau misalkan kalian mau dia menetas alami, nggak apa-apa dia menempel di sini sama induknya, itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi awasin kalau misalkan udah menetas, buruan diambil anaknya teman-teman, soalnya si induknya sendiri itu bisa memakan anaknya teman-teman. Untuk mengurangi risiko anaknya dimakan indukan, mending saran saya diambil. Terus cara penempatannya itu ya sama seperti ini teman-teman. Misalkan ini kan apa nih, ini kan rata, ini cembung. Nah, kalian giniin aja tuh, dengan posisi yang jangan terbalik teman-teman. Misalkan belum 24 jam, kalian boleh memposisikan sesuka kalian. Tuh, gigi saya ini teman-teman masih halus, dia kayak mau nimbun telurnya, padahal telurnya ini udah diambil. Dua telur ini memiliki semacam kayak perekat gitu ya teman-teman. Dia bisa lengket satu sama lain atau bisa lengket menempel di mana saja. Sayangnya kalau leopard gecko itu kan dia dipendam itu di tanah, kalau flying gecko dia kayak di tembok-tembok kayak gitu. Jadi saya ini menjawab pertanyaan dari kalian semua, telur flying gecko itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Dia ada sisi yang rata, ada sisi yang cembung. Kalau buat kalian yang belum tahu flying gecko seperti apa, tuh flying gecko seperti itu teman-teman, bro. Ini memiliki kulit seperti cicak, namun dia memiliki sayap ya teman-teman, di perut dan di kaki depan dan kaki belakang. Dan di mukanya itu juga itu juga ada sayapnya teman-teman. Dan ini lebih galak daripada leopard gecko teman-teman, suka gigit, terus gigitannya itu susah dilepas. Nah, buat kalian yang mau challenge, komen di belakang, nanti saya akan gigitkan jari saya ini ke flying gecko, komen di bawah. Nah, oke teman-teman, terima kasih, sekian info dari saya tadi, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang punya reptil, jangan lupa jemur reptil. Kalau kalian punya gecko, gak usah jemur ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.